putranya ibu saya itu yang pertama Mas Jokowi, Mas Jokowi Dodo. Nomor satu bapak ibu banyak ibu ini kok empat, ada empat. Yang pertama itu Mas Jokowi, kemudian yang kedua ini mbak ibu saya dari Jogja, Mbak Ikit Sriandini. Ini nomor dua bapak ibu. Kemudian yang nomor tiga Mbak Hidayati, ini tidak bisa hadir di sini karena ada sesuatu hal. Kemudian saya yang panggil bapak ibu, saya titik Lintawati. Kemudian saya juga ingin bercerita kepada bapak ibu bahwasanya berita-berita di luar yang tentang asyokori keluarga kita dan lain sebagainya itu tidak di bapak ibu, karena dari bapak ibu, ibu saya dari simbah saya itu kurang bapak ibu. Jadi kalau PKI itu nggak bisa nih pak, jadi kurang di pak ini. Jadi apa tadi itu jadi itu sama sekali tidak benar. Kemudian ibu katanya bapak saya dari Singapura, lah ini mau bapak ibu saya itu dari Wong Desa bapak ibu, jadi desa Giriyoto, nah itu pasti berarti Singapurnya kan dekat sini nih bapak ibu, itu berarti salah sama sekali karena bapak saya itu asli dari desa Kragan, ibu saya ini dari desa Giriyoto, jadi Wong Desa semua aja bapak ibu. Itu cerita yang ingin saya bagikan kepada bapak ibu semuanya. Kemudian kita juga katanya Chinese bapak ibu, tidak ya bapak ibu, kita asli dari Jawa, asli dari Wong Desa. Ini mata saya aja bapak ibu yang sipe itu sebenarnya saya Jawa asli. Jadi apa namanya berita-berita yang perlu saya luruskan, saya ceritakan ke bapak ibu semua karena memang begitu adanya. Bapak ibu yang saya hormati, sama terhubung sekali untuk segala support, segala doa, segala bantuan Mas Jokowi. Insya Allah doa dari bapak ibu semua tidak bahkan Allah SWT.